Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpripet minazabut kijer isi Indoneski. Dah. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan sebuah tutorial yaitu cara mengatasi force close di Free Fire ya cuy. Ini berlaku tidak hanya untuk Samsung J2 Pro karena rata-rata yang mengalami force close itu di Samsung J2 Pro ya cuy. Ini berlaku caranya untuk semua Android ya cuy. Ini caranya berlaku untuk semua Android, jadi semua bisa ya cuy. Oke, sebelum tonton videonya, kalian langkah baiknya klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan di video selanjutnya cuy. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya cuy. Oke, langsung saja, let's go. Oke, nah di sini saya sudah ke beranda HP ya. Nah, pertama-tama kalian harus, nah kita matikan dulu ya. Oke, nah di sini kalian pertama-tama harus masuk ke setelan ya cuy. Mohon disimak dan tidak di skip. Lalu kalian scroll ke bawah ya cuy. Scroll ke bawah lalu kalian tekan setelan tambahan atau pengaturan tambahan. Nah, cari opsi pengembang dan di sini tidak ada opsi pengembang. Kalian tinggal ini aja ya. Nah, saya akan tunjukin cara mengaktifkan opsi pengembang. Kalian ke tentang telepon. Lalu kalian versi Android ya cuy, tekan. Oh maaf cuy, salah, ini versi bukan versi Android ya, salah ini. Nah kalian tekan itu ya, apa ya, lupa lagi ya, versi MIUI ya, ini versi MIUI ya. Nah ini tekan terus, sekarang Anda telah menjadi opsi pengembang. Nah setelah itu kalian kembali ke pengaturan tambahan atau setelan tambahan, lalu kalian, nah ini muncul opsi pengembang, tekan ya, kalian tekan lalu kalian aktifkan opsi pengembangnya cuy. Bagi kalian yang sudah ada opsi pengembangnya, kalian tinggal masuk saja ya. Oke, kalian scroll ke bawah lalu kalian cari skala animasi jendela. Nah ini kalian skala animasinya 0,5 ya, 0,5 semuanya ya. Nah ini kalau sudah 0,5 cuy, kalian kembali ya, kembali. Nah lalu kalian scroll ke bawah lagi ya. Nah kalian kembali lagi ke setelan, scroll ke bawah lalu ke kelola aplikasi cuy. Biasa kalian harus hapus cache Free Fire ya cuy, ini tanpa hapus data cuy, jadi akun kalian tidak akan hilang kalau akunnya dikaitkan. Nah ini kalian tekan Free Fire lalu kalian ke penyimpanan dan hapus data, lalu bersihkan cache cuy, bersihkan cache. Ini cache saya 6,118 MB ya. Nah sekarang jadi nol, inilah yang menyebabkan force close di Free Fire kalian, cache nya banyak ya cuy. Oke, nah di sini kita sudah selesai ya cuy caranya. Sampai di sini saja video kali ini, semoga work, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan di video selanjutnya, dan saya membuat kontennya agar lebih semangat cuy. Oke, langsung saja kita selesaikan video ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.